Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda pengecoran gedung Madrasah Tsanawiyah PP Al-Huda Duglu Wilali telah selesai dilaksanakan pada tahap awal, yaitu pengecoran gedung lantai 1 yang mana dilakukan pada 2 bulan yang lalu, yang disukseskan oleh para alumni, para santri, dan oleh para tukang yang bekerja di bangunan tersebut. Agenda tersebut dilaksanakan mulai pagi hari hingga larut malam dan sudah selesai untuk dilaksanakan untuk tahap awalnya, yaitu berdirilah bangunan gedung lantai 1. Kemudian akan dilaksanakan pengecoran gedung lantai 2 insya Allah pada bulan Juni atau akhir Mei di bulan yang akan datang ini. Dari hal tersebut, maka kami sampaikan kepada alumni ataupun wali santri dan masyarakat agnia, bagi yang ingin ikut mensukseskan dengan cara apa membantu dengan bentuk material ataupun yang lain, kami harapkan bisa melihat beberapa kebutuhan-kebutuhannya di kolom deskripsi video ini. Dan jangan lupa sampaikan informasi ini kepada para alumni lainnya, para saudara, dan para wali santri yang kiranya bisa ikut membantu mensukseskan agenda pembangunan gedung Madrasah Tsanawiyah PP Al-Huda Duglu Wilali ini. Sekian informasi ini kami sampaikan, ada kurang dan lebihnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa yang penting share video ini ke para saudara-saudara pemirsa semuanya. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share-nya ya.